Wah, oke okay, teman-teman saat duluran, kembali lagi di channel saya Febi Abdil Rizki. Buat teman-teman saat duluran yang belum subscribe, saya mohon bantuannya ya. Untuk klik tombol subscribe di bawah. Coba ke bawah sebentar ya. Di sana itu ada tombol warna merah subscribe. Saya mohon bantuannya untuk klik tombol tersebut agar channel ini terus berkembang. Dan jangan biarkan sepeda ontel itu punah. Oh iya, teman-teman ya. Ah, ini sudah ada sepeda. Sepeda apakah? Ini adalah sepeda Philip dari Inggris, teman-teman ya. Ini sepeda yang ketiga saya dapatkan pada saya itu suka-sukanya sepeda ontel. Jadi sepeda pertama yaitu punya kakek saya itu ya. Yang kedua sudah laku, teman-teman. Dan ini sepeda ketiga yang saya dapatkan. Iya ya, Ina. Iya benar. Ini yang ketiga. Soalnya yang keempat itu udah mes, sudah laku, teman-teman ya. Oke, mari kita lihat sepedanya seperti apa ya. Karena bannya ini unik, teman-teman ya. Depan warna putih, yang belakang warna hitam. Kalau yang depan ini memang masih bawaan waktu saya dapatkannya. Kalau yang belakang sudah saya ganti karena sudah aus banyak, teman-teman ya. Istilahnya aus itu sudah rusak, teman-teman ya. Mari kita lihat langsung saja. Oke, teman-teman. Ini adalah sepeda Philip. Mari kita lihat langsung dari emblemnya ya. Kalau untuk jenis emblem Philip itu memang berbeda-beda, ada yang warna kuning, ada yang warna putih ya, bermacam-macam warna emblem Philip ya. Nah, kalau ini warna putih, teman-teman. Oke, warna putih. Kalau stangnya ini stang torpedo memang ya. Kalau menurut saya ya, ini kayaknya sudah dipotong kayaknya nih, teman-teman. Tapi ini sudah bagus ya, ini versi torpedo. Jadi ini ada bolongan kayaknya. Setelah itu ini dilas mungkin sama orangnya, dan sekarang itu masih bagus. Tetapi tidak masalah, teman-teman. Yang penting ini bagus dan kondisinya masih kuat. Kalau untuk lampunya, ini lampunya Elephant, lampu gajah ya. Ini lampu gajah. Kalau untuk peleknya, depan belakang ini sudah bagus. Ini versi torpedo, teman-teman ya. Versi torpedo. Kalau untuk sayapnya ini masih bagus ya, kondisinya masih bagus. Nah, ini masih bagus juga ya. Kalau untuk frognya, ini frognya jenisnya kayak gini ya. Nah. Ah, ini ukuran berapa? Ini adalah ukuran 55 ya. Kalau untuk piringannya ini bukan bawaannya. Kalau piringan Philip itu memang Philip, teman-teman ya, tapi saya tidak mempunyai piringan Philip. Sehingga saya menggunakan piringan kayak gini. Nah, ini piringannya sangat bagus. Kondisi as tengah masih sangat bagus, teman-teman ya. Dan di sini sudah terpasang plengker. Ini plengker buatan saya sendiri. Mungkin teman-teman yang minat, komen saja di bawah untuk plengker ya. Ini sangat kokoh ya. Nah, ini sangat kokoh, beda dari plengker-plengker yang kayak biasanya. Karena ini memang saya khususkan dan saya buatkan bahan-bahan yang kuat ya. Oke, mari kita lihat dari as tengah. Nih. Ini teman, kondisinya masih sangat bagus karena ini apa ya, jarang dipakai sehingga apa ya, banyak sarang laba-labanya ya di bagian peleknya dan di bagian belakang. Ah, ini torpedonya merek apa? Torpedonya ini merek Golder. Sebentar ya. Ada di sebelah sana ya. Ini mereknya Golder namanya. Golder Cakijang itu ya. Kalau untuk torpedonya. Bagasinya masih sangat kuat, tetapi ini sudah diganti, teman-teman ya. Kuncinya masih utuh ya. Sadelnya sadel belung ya. Ini sangat bagus. Oh ya, mungkin teman-teman yang ingin sepeda dan sepeda ini cocok, ya monggo ya, komen saja di bawah. Ya, jadi buat teman-teman saat duluran yang butuh sepeda torpedo seperti di belakang ini, komen saja di bawah. Karena sepeda ini sama saya mau dilepaskan dengan harga murah meriah ya. Tolong komentar di bawah atau chat di Instagram saya Febi Abdil Rizki ya. Chat saja di sana, nanti teman-teman itu kalau yang suka, bu bang saya tuh ingin membeli sepeda ini, komen saja ya atau DM saya ya. Oke, sepeda ini mau dikeluarkan sama saya. Kenapa saya mau dikeluarkan? Karena saya itu ingin teman-teman yang tidak punya sepeda ontel,
Jadi dia itu juga merawat sepeda ontel temannya. Nah, jadi seperti inilah pemandangannya ya. Kalau kondisi sadelnya, ini sadel bagus teman ya. Ini pertama, ini ada di sepeda simplex saya, tetapi sama saya diganti. Maksudnya dipindahkan ke sepeda ini karena sepeda simplex saya itu sudah ada sadel bagus, sadel damas ya. Kalau ini kan sadel cowok, cewek juga bisa ya. Kalau kondisi spakbornya, kondisi spakbornya itu masih sangat bagus ya. Masih sangat bagus. Yang depan masih sangat bagus. Cuman minusnya di sini adalah abannya teman ya. Abannya warna putih hitam, tapi tidak apa-apa ya. Aban warna putih hitam itu kan ada lagunya. Yang hitam gitu kan teman ya. Yang putih. Jadi unik ya teman ya. Oh ya, selain itu di sini ada belnya. Ini bel kodok ini jarang teman ya. Ini bel kodok ini adanya itu waktu event ya. Mari kita bunyikannya. Ah, bel kodok. Di sini kok gak bisa berdiri lagi, bro. Kalau hub depannya sangat bagus, yang belakang juga bagus, sangat bagus ya. Kalau cakraknya menggunakan cakrak pinggir ya. Ini adalah sepeda ketiga saya. Yang suka monggo komen saja di bawah. Untuk supitan belakang mari kita lihat ya. Supitan belakang kita lihat terus ke atas. Ah, nomor serinya mana? Nomor serinya kalau tidak salah ada di sebelah kiri ya. Mari kita lihat di sini. Wah, itu teman-teman, di sana ada nomor serinya ya. Seri 5007. Ya benar. Hih, asik. Jadi seperti inilah kondisinya. Kondisinya sangat cantik dan istimewa ya. Jadi karena saya itu apa ya, sukanya sepeda ontel itu kalau tidak salah waktu saya SMP saya itu sudah suka ya, dan sudah mempunyai sepeda ontel, tetapi itu punya kakek saya. Dan kalau ini sepeda yang nomor 3 yang saya dapatkannya. Nomor 3 ini beli teman-teman ya, karena pada saat itu memang saya tidak mengikuti klub dan saya itu tidak tahu tentang merek-merek sepeda ontel. Jadi saya itu hanya membeli yang penting bisa dinaiki dan enak dinaiki. Ini enak banget teman-teman. Jadi pada waktu itu saya itu memang sering naiki sepeda ini teman-teman ya. Dan sekarang sama saya mau dikeluarkan. Mungkin teman-teman minat langsung komen saja di bawah ya. Ini sepeda Philips Torpedo istimewa. Bisa langsung ke rumah untuk mengecek barangnya ya. Harganya murmer. Kecuali di luar kota ya. Kalau di luar kota itu ongkos kirimnya. Pernah saya itu apa ya, menjual sepeda dan ternyata pengirimannya itu lebih mahal dari sepedanya di luar pulau namanya. Kalau di sana pulau mana itu, apa Kalimantan. Jadi itu sangat mahal ya untuk pengirimannya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe karena tombol subscribe itu gratis. Salam Febi Abdillah, saat duluran salawase, ojo lali subscribe.